Eko Syahputra, seorang buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kisaran, Sumatera Utara, berhasil dibekuk petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kota Kisaran akibat aksinya yang nekat mencuri sebuah stabilizer di sebuah masjid. Pelaku dibekuk polisi setelah aksinya terekam kamera pengintai CCTV. Eko Syahputra hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Buruh perkebunan kelapa sawit berusia 21 tahun ini merupakan warga simpang kanan Bagan Batu, Pekanbaru, Riau, yang dibekuk petugas di sebuah warung warnet beberapa jam setelah melakukan aksinya. Di hadapan petugas, pelaku langsung mengakui perbuatan nekatnya melalui aksi pencurian dikarenakan terpaksa karena tak mempunyai uang untuk membeli makan. Petugas kepolisian mengatakan aksi pencurian tersebut dilakukan pelaku pada saat berlangsungnya sholat subuh. Perbuatan pelaku terungkap ketika petugas BKM masjid menemukan stabilizer yang biasa mereka gunakan untuk mengatur tegangan listrik di masjid tersebut telah hilang. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, pelaku masih menjalani proses di Mapolsek Kota Kisaran. Berapa kali kau nyuri? Nyuri ini, Pak. Nyuri di masjid atau di mana berapa kali? Terus terang, kalau di sini baru sekali ini lah, Pak. Kenapa di masjid kau curi? Kenapa di masjid? Nggak tahu lagi mau. Daerah-daerah sini nggak tahu mau. Jadi untuk apa nyuri? Untuk apa uangnya itu? Tapi di telepon lalu. Karena lapar lah, dikasihkan. Lapar. Hari-harimu sebelumnya kerja apa, Dek? Apa aja dia lupa? Kalau selama di kampung kerja sawit. Kerja apa? Sawit. Buru? Buru dodos? Iya. Boleh, nanti... Nanti tertarik pula dia nanti, kan? Mau tahu mau ngerasain apa? Belang baja. Ada terjadi kasus pencurian dengan pemberatan untuk TKP di Masjid Raya Kisaran di Jalan Imam Bonjol yang dilakukan oleh pelaku atas nama Eko Syahputra yang domisilinya di simpang kanan Provinsi Riau. Adapun modus pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam masjid melalui pintu samping yang terkunci, upaya paksa untuk membuka pintu. Setelah masuk langsung menuju ke tempat penyimpanan stabilizer. Setelah berhasil diambil, stabilizer merek Sako dibawa keluar. Pada saat sholat zuhur ya, ternyata oleh pengurus BKM nggak bisa menghidupkan ini listrik. Dari Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV. Salam Tribrata.